Terima kasih matur suwun. Wes melu mengikuti aku, wes reti regane, wes reti suarane koyo apa, munine otok-otok dan lain sebagainya. Ini teman-teman ya. Ini ning pasar luas. Pokoke Mbak Estempi ono ngarep pasar pasar raya Solo Tigo, Salatiga. Yes, ya teman-teman ya. Pokoke terima kasih wae dilarisi. Begitu teman-teman ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya, saya sudah nyampe di Kota Salatiga. Ini saya melihat mbah-mbah yang jualan apik-apik pakarya begitu ya, kayak kerajinan tangan yang sangat luar biasa. Yuk, pokoknya ikuti saya terus. Kita tanya-tanya mbah yang dijual apa aja dan ini koyo apa sih, kayak penasaran sekali. Aku tak tekan dhisik ya, teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Badhe Tanglet. Ini kalian Mbak sinten iki? Mbak Parjo. Mbak Parjo saking pundi Mbak? Wonosari. Bantul, Yogyakarta. Nah, ini buat teman-teman Salatiga dan sekitarnya, apabila melewati di depan pasar raya ini bisa mampir ke sini, bisa ditarisi untuk dagangannya si Mbak ini. Wah, bagus sekali ini, beda sekali ini. Nenggonmu ra ono, guys. Nenggonmu ra ono. Iki sangat bisa dinyalakan Mbak, diunekke nopo. Wah, iki nek ngarep omah, guys. Wah, keren ya. Oh, keren. Banyak sekali loh Mbak, bisa menghibur. Jualannya mulai jam berapa Mbak? Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oh, ini teman-teman ya. Oh, ini Mbak mangkalnya di sini depan pasar raya Kota Salatiga. Keren loh, teman-teman ya. Ini pengganti kapur baru sini, kalau di almari bisa dikasihin nanti kecoa atau dan lain sebagainya itu bisa kabur. Oke, matur suwun Mbak, mugi laris manis nggih. Terima kasih, matur suwun. Wes melu mengikuti aku, wes reti regane, wes reti suarane koyo apa, munine otok-otok dan lain sebagainya. Ini teman-teman ya. Ini ning pasar luas. Pokoke Mbak Estempi ono ngarep pasar pasar raya Solo Tigo, Salatiga. Yes, ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih wae dilarisi. Begitu teman-teman ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.